الحمد لله الحمد لله جعل رمضان سهر مباركه وفرض علينا الصيام لأجل التقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى اله وصحبه اهل التقى والوفاء اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كذب عليكم الصيام كما كذب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين سيدنا Jumat. رحمكم الله segala puji bagi Allah subhanahu wa yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita nikmat iman dan Islam sehat walafiat afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di dalam bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini dengan mengharapkan senantiasa apa yang kita jalankan ibadah yang kita laksanakan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita Di antaranya, dengan berusaha melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, ibarat sebuah madrasah. Ramadan adalah sekolah tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan. Supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan Supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat Tapi merugikan jangka panjang Guru pembimbingnya adalah imam iman dan niat ikhlas Karena mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala semata Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi yang artinya barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab Berharap rida dari Allah Subhanahu wa taala telah diampuni dosanya yang telah lalu dan siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihtisab maka telah diampuni dosanya yang telah lalu hadis riwayat Bukhari Muslim Kurikulum dan silabusnya adalah ilmu tentang puasa yang mencakup rukun-rukun puasa syarat wajibnya Syarat sahnya hal-hal yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya, tingkatan-tingkatan puasa, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, dan lain-lain, ini harus dijalankan dan diketahui paling tidak hukum-hukum dasar terkait dengan puasa. Lalu, kemudian peserta didiknya adalah seluruh umat Islam yang sudah balik berakal dan mampu menjalankan ibadah puasa pelajaran banyak diantaranya puasa mengajarkan kita sabar sabar menjalankan ketaatan sabar dalam meninggalkan perkara haram dan sabar dalam menghadapi masalah Masyrul Ma Muslimin Sidang Jumat Rahimakumullah Ramadan mengajarkan kita tiga jenis sabar sekaligus. Pada saat puasa, kita ditempa untuk melakukan berbagai kewajiban dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin, yaitu rasa lapar dan haus. Dengan itu, seandainya kita diuji dengan rasa lapar dan haus dan musibah-musibah yang lain maka diharapkan kita akan diberi kekuatan untuk melakukannya karena kita sudah ditempa di madrasah Ramadan Ramadan melalui puasa juga kita belajar bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita karena di luar sana masih banyak orang yang menahan lapar dan haus selama berbulan-bulan Sedangkan kita menahan lapar dan haus hanya satu bulan. Masyurul Muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan juga menanamkan pada diri kita al-muraqabah ilillah. Yakni selalu merasa tidak tindak tanduk kita diawasi, diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama puasa mungkin saja seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Akan tetapi ia tahan diri. Tidak melakukan hal itu karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yada'un tashawatuhu wa ta'amahu min ajli yang artinya dia meninggalkan syahwat dan makanan karenaku hadis riwayat muslim puasa juga mengajarkan kepada kita tawakal dan pelajaran yang sangat penting adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan perjuangan melawan godaan setan agar kita tidak melakukan perbuatan dosa maksiat dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, sedangkan tujuan madrasah Ramadan adalah menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, menjalankan seluruh kewajiban, meninggalkan semua perkara, perkara haram, dan mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah sehingga kita harus kita lulus sampai akhir Ramadan dengan predikat la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم